Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya, anak-anak Bertemu lagi dengan Bu Megawaning Pangastuti Hari ini kita akan belajar Di tema 7 Muatan IPA dengan materi Gaya dan Gerak Nah anak sebelum kita ber, uh, belajar kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat Kita khususkan doa kita kepada Nabi Muhammad SAW Saya Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Hashim Asyari, Bapak Ibu M.I. Islamia yang telah mendahului uh, kita Serta Bapak Ibu yang ada di rumah لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iya karena wa Ia Iya karena Stain Sirotol Mustaqim Siratal Ladina An Amta Alaihim Ghairil bi Alaihim Walabdolin Amin Rodi Tu Billa Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi Zidni Ilma Warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Nah anak, anak kita lanjutkan materi kita Yaitu yang pertama tentang pengertian gaya dan gerak Yang kedua pengaruh gaya dan gerak Yang ketiga macam-macam gaya Yang keempat manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari Nah marilah kita pelajari satu persatu Yang pertama yaitu gaya Apa sih gaya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, seperti e, contoh gambar yang ada di samping ini, selanjutnya yaitu ada gerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Gerak terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Selanjutnya pengaruh gaya dan gerak. Di sini ada empat, yaitu yang pertama benda dia menjadi bergerak. Contohnya ketika mobil mogok lalu mobil itu didorong. Selanjutnya ada timba yang ditarik dengan katrol bergerak ke atas. Bola yang ditendang serta gerobak yang ditarik. Kedua yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Sebab benda yang terus bergerak juga bisa berhenti karena adanya gaya. Contohnya, bola yang melayang nah, ketika ditangkap oleh penjaga gawang akan berhenti. Selanjutnya, sepeda yang melaju akan berhenti ketika pedal rem ditekan. Yang ketiga yaitu gaya dapat merubah arah benda. Contohnya, mobil yang melaju akan berubah arah ketika ada putaran setir yang kedua, bola yang dilempar ke arah tembok berubah arah setelah membentur tembok. Selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya membuat keramik dari tanah liat. Nah, ini. Kemudian kaleng minum kosong yang kemudian diremas atau diinjak. Kertas yang diremas serta plastisin berubah bentuk setelah ditekan. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya. Di sini ada enam macam anak-anak. Yang pertama ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek dan gaya pegas. Mari kita pelajari satu per satu. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong dan menarik. Misalnya ketika kita menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember atau kerbau membajak sawah. Selanjutnya, manfaat gaya otot. Manfaat gaya otot ini yang pertama yaitu Gaya dapat memindahkan benda, contohnya sapi, menarik pedati. Yang kedua, menggerakkan sepeda, contoh mengayuh sepeda. Yang ketiga, agar daun pintu bisa bergerak membuka, contohnya membuka pintu. Yang keempat, menggerakkan tubuh, contohnya berjalan, berlari, membungkuk, menoleh. Yang kelima, melakukan pekerjaan, contoh menulis, mengetik, atau memotong buah selanjutnya nana yaitu gaya magnet gaya magnet ini adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet misalnya ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi paku besi akan tertarik dan menempel pada uh, magnet batang gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi selanjutnya magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi daya tarik menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi daya tolak menolak. Selanjutnya yaitu manfaat uh, gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari antara lain banyak sekali di sini. Contohnya dalam pembuatan kompas. Selanjutnya. Uh, bisa untuk mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi, contohnya seperti rongsokan barang atau paku-paku yang ada di jalan. Yang ketiga yaitu dinamo sepeda atau generator. Untuk membangunkan tenaga listrik, selanjutnya ada manek pada bel listrik untuk memukul lonceng. Selanjutnya yaitu untuk alat kesehatan. Selanjutnya yaitu untuk kereta, maklev. selanjutnya yaitu untuk suara televisi, komputer dan earphone. kemudian ada magnet untuk pintu kulkas dan magnet pada hiasan kulkas. selanjutnya yaitu gaya listrik. nah, gaya listrik ini adalah suatu gaya yang ditimbulkan atau dimunculkan oleh benda-benda tertentu yang memiliki muatan listrik. listrik di sini ada dua macam yaitu listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya terbatas. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda, sedangkan listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Nah, kalau contoh listrik statis ini seperti ketika kamu e, sisir, nah sisir ke, e, bersisir kemudian. Rambut itu akan menempel pada sisir, kemudian ketika kamu bermain apa sebuah penggaris kemudian digosokkan ke tubuh kemudian didekatkan ke potongan-potongan kertas nah kertas itu akan biasanya menempel ke penggaris selanjutnya ketika kamu me, setelah melihat televisi kemudian televisi tersebut dimatikan tanganmu arahkan ke layar televisi nah biasanya eh, seperti ada gaya tarik menarik nah itu yang diman, dinamakan listrik statis sedangkan untuk listrik dinamis ini menggunakan alisan listrik seperti kamu menyalakan atau mematikan lampu seperti itu. Kemudian manfaat gaya listrik. Nah di sini sebagai penerangan yang pertama saat malam hari manfaat uh, energi listrik bisa dijadikan sebagai sumber penerangan. Yang kedua sumber energi energi listrik dijadikan sebagai sumber energi. Yang ketiga salu, uh, sarana hiburan. Yang keempat penghasil panas. Dan yang kelima penghasil gerak Selanjutnya ada gaya gravitasi bumi Nah gravitasi bumi ini adalah gaya yang terjadi karena gravitasi bumi Gaya gravitasi, gravitasi menyebabkan semua benda mengapung Adanya gravitasi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi Dan tidak melayang-layang di udara Contohnya seperti buah apel yang jatuh dari pohon Nah, ini manfaat gaya gravitasi yang pertama: membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya, kemudian membuat segala benda memiliki berat sebagai olahraga dan juga hiburan. Olahraga di sini seperti terjun payung, anak-anak, terus sebagai prinsip dasar dari ilmu penerbangan, sebagai sumber pengembang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu ada gaya gesek. Kaya gesek adalah gaya yang terjadi dua benda bergeser antara dua permukaan. Gaya gesek memperlambat gerak benda. Kenapa sih kok memperlambat gerak benda ya? Karena dua permukaan datar yang bergesekan, gaya gesek juga dapat menimbulkan suara. Contoh gaya gesek pada saat kita mengerem mobil, mobil itu akan berhenti. Atau kita saat e, bermain sepatu roda atau juga bisa bermain E, Seki di salju itu anan. Selanjutnya yaitu gaya gesek dapat dibesarkan dan di, di, diperkecil. Bagaimana cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek kan? Nah, di sini ada cara-caranya. Untuk gaya gesek dibesarkan dibesarkan terdapat pada alat-alat antara lain permukaan ban dibuat beralur supaya kendaraan mudah dikemudikan membuat kampas rem lebih besar supaya dapat menghambat laju kendaraan. Yang ketiga membuat alul-alul pada alas sandal atau sepatu supaya tidak tergelincir. Kemudian gaya gesek diperkecil pada terjadi kejadian sebagai berikut. Yang pertama memperhalus permukaan benda yang bersentuhan. Yang kedua memberikan minyak pelumas pada rantai sepeda dan sepeda motor memasang bantal peluru pada poros supaya bidang seuntuannya menjadi lebih kecil dan yang keempat memperkecil permukaan benda yang bersentuhan misalnya roda dan bola merupakan benda yang memiliki luas permukaan yang kecil nah, selanjutnya anak-anak yaitu manfaat gaya gesek yaitu membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir tergelincir atau terpleset itu ya anak-anak menghentikan kendaraan yang sedang bergerak menciptakan panas seperti di mesin kendaraan atau korek api kayu. Nah, selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang sifatnya elastis. Contohnya karet gelang yang ditarik, panah yang dilepaskan dari busurnya setelah ada tarikan, per pada pulpen ketika ditekan atau bermain trampolin. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Yang pertama dalam pembuatan spring bed atau tempat tidur itu nak. nah. Nah, di situ ada uh, pir yang bisa menyebabkan gaya pegas. Selanjutnya shock, sok atau breaker pada kendaraan. Terus ada konstruksi dari perkakas membentuk menahan suatu benda agar bisa bergerak. Serta sebagai media rekreasi dan untuk menahan berat beban. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Ibu Guru tentang gaya dan gerak. Untuk lebih jelasnya, kalau belum paham kalian bisa tanya ke Bapak Ibu Guru. Serta jangan lupa rangkum video yang Bu Guru terangkan hingga habis sehingga bisa untuk mempermudah kalian belajar dan mengerjakan Soal: Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Mega dari awal sampai akhir. Maafkan Bu Mega jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.